اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah para pemirsa khusyatifin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini kita senantiasa memuji Allah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala <tuh> atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan nikmatnya, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayahnya, memberikan istiqomah di atas agamanya. Kemudian salat beri salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Pemirsa Allah rahmatullahi wa ta'ala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di acara tadarus Al-Qur'an dan kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan mat tabi'i atau mat asli. Nah, sekarang kita masuk pada ya cabang yang kedua yaitu mat far'i. I. Ya, mat secara umum terbagi menjadi dua mat asli dan mat asli ini ada mat iwat dan ada ya mat yang lainnya ya kemudian mat farai nah sekarang kita mat farai mat, fa mat farai itu sendiri juga terbagi menjadi beberapa ya ada beberapa bagian yang pertama kita masuk bagian yang pertama yang a silakan dibuka halaman yang 64 pemirsa yang di rumah bisa melihat di halaman 64 bacaan mat yang bertemu dengan hamzah ya mat yang dipanjangkan karena bertemu dengan hamzah dan panjang mat farai ini ya berbeda-beda ya ada yang empat ada yang enam harokat ya. sekarang kita masuk yang pertama yaitu mat wajib mutasil mat wajib mutasil apa itu mat wajib mutasil? Mat wajib mutasil yaitu apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Perhatikan di sini dalam catatan satu kata. Dalam arti, apabila tidak dalam satu kata, bukan mat wajib mutasil. Ya. Rumusnya adalah apabila hamzah, apabila fathah setelahnya hamzah, berarti huruf mat ya, atau kasroh, harokat, kasroh setelahnya ya sukun, atau domah setelahnya waw sukun, bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Baik, kita masuk pada contoh. Silakan pemirsa di rumah dilihat bukunya dan didengarkan dengan seksama yang akan dicontohkan. Iza Iza jaa nasrullahi wal fath ya pada kata "ja" -a". di sini ada huruf "mat" bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dan arti "ja" adalah "datang", maka di sini ada "mat" bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka ini namanya "mat", "mat" wajib. Kemudian, berikutnya. وأنزلنا من الْمُعْصِرَاتِ مَا <أَنْثَجَّجَا> terdapat pada kata ma'a. ya ini sini artinya air satu kata itu air ma bertemu dengan hamzah dalam satu kata maka ini namanya mat wajib mutasil Berikutnya adalah wal Nah di sini terdapat pada kata fukorok orang-orang fakir. Ini juga ada mat ya alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Berikutnya, contoh berikutnya. Fakatilulati tabbihata tafi'ahilah amri Ya, di sini terdapat pada kata tafi'ah. Ya, tafi'ah. Ini adalah mad wajib mutafsil karena dalam satu kata. Berikut contohnya adalah وإذا أراد الله وإذا أراد الله بقوم سُوءًا فلا مرد له سأولاني <سؤال> وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا <مَرَدَّنَه> Terdapat pada kata su Ya, di sini artinya keburukan dalam satu kata. Kemudian berikutnya. wajib bin nabiyyin wasyuhada ya di sini terdapat pada kata waji'a dan syuhada ya ini contoh dari mad wajib mutasil alhamdulillah pemirsa syatifin rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala ini adalah materi kita mad wajib mutasil maka bila mana Anda permisi di rumah nanti ketika membaca ketika mendapatkan ya ketika mendapatkan ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata maka dibaca empat atau lima harokat dan biasanya ya dalam mushaf ditandai seperti bendera bisa lihat di bukunya ida jaa bisa juga di layar tv ida jaa maka ada tanda bendera setelah di atas huruf jim ida jaa ada tanda bendera ya tanda melengkung seperti itu. Nah, ini menunjukkan panjang ya lebih daripada dua harokat. Pada pertemuan sebelumnya, mat tobi'i. Mat tobi'i hanya dua harokat. Mat fara'i, ini yang pertama adalah mat wajib mutasil. Panjangnya berapa? Empat sampai lima harokat. Ya, empat atau lima harokat. Demir sahur syatifin Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita akan masuk surat yang akan kita baca pada episode kali ini kita sampai pada surat Al-Alaq. silakan pemirsa dibuka Al-Qur'annya. Ya, mushafnya surat Al-Alaq ayat 6 ya, surat Al-Alaq ayat 7 ya, ayat 7 sampai ayat 13 ya, 12. Ayat 7 sampai 12. Silakan ya, bisa dilihat di layar TV-nya atau bisa dilihat langsung dalam Al-Quran. Silahkan disimak apa yang saya baca dan nanti dipraktekkan. Barakallahu fiqh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ar أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى Ya. sampai ayat ke-12 ya. Silakan pemirsa di rumah ya bergabung dengan mengikuti layanan interaktif kita surat Al-Alaq ayat 1 hingga ayat ayat 7 hingga ayat 12. Silakan ya bagi pemirsa yang ingin bergabung ya. Silakan silakan menghubungi layanan interaktif kita pada nomor telepon 0822 8888 6630 0822 8888 6630 silakan pemirsa assalamualaikum waalaikumsalam ya dengan siapa ibu di mana ibu murni di padang ya alhamdulillah gimana kabarnya ibu Alhamdulillah sehat. Iya. Silakan Ibu dibaca surat Al-Alaq ayat 7 hingga ayat 12. Iya. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Nah, diulangi Ibu. Ar-ra'ahu istaghna Ar-ra'ahu Ya, kemudian ibu tidak boleh tagna ya. Ini juga catatan juga tidak boleh tagna akan tapi tagna. 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 Nah, seperti itu ibu. Diulangi. Ar-ra'ahu Ya. Inna ila rabbika ruj'ah 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 Ti Iya, tidak ruj'ah Inna ila rabbika ruj'ah yeah. Ya Ra'aital laziyanha yeah. Abadan iza sallah Am aita ing kana al-huda. Au amara bit taqwa. Ya, amara ini tebal Ibu. Au amara au amara au amara bit taqwa. Ya, cukup Ibu. Alhamdulillah bagus Ibu bacanya sedikit saja catatan tadi yaitu pengu, pengucapan pengucapan nah ya tidak ta ya. Nah, nah, seperti itu Tawna. alhamdulillah ibu Iya. alhamdulillah bagus alhamdulillah. semoga uh, ke depan terus ibu diberikan kesehatan dan diberikan istiqomah Amin. dalam membaca Al-Quran barakallahu ibu ya assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Ibu Murni ya di Pekanbaru telah mempraktekkan ya surat Al Al-Alaq ayat 7 sampai ayat ke-12. Ya. Bagi pemirsa yang ingin bergabung di layan interaktif interaktif silahkan bergabung di 08 ya 0822 8888 kemudian 66 ya 8888 6630 saya ulangi koong delapan dua dua delapan delapan silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana ya siapa Tidak. namanya ada siapa namanya Oh, pi piano. Ya. Piano. Ya. Silahkan, adik, dibaca surat Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12. Ya, A'udzubillah saja, baru masuk langsung ke ayat ke-7. A'udzubillahimina

Auu a'in kana lal huda au amara bit Ya, Ade, untuk amara pendek bacanya. Au amrab bit taqwa Au amara bit taqwa Iya. Alhamdulillah cukup ya. Tadi sedikit uh, koreksiannya amara lebih diperhatikan lagi panjang pendeknya. Namun secara umum bagus adik pengucapannya. Semoga ke depan baca lebih baik dan lebih fokus lagi. Demikian. Barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa harus TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi Anda yang ingin bergabung dalam acara kita Tadarus Al-Qur'an silahkan menghubungi kami di layanan interaktif kami 082288886630. Silahkan, yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Di mana? Rangga, Pak. Rangga Panji ya, di Bogor, Angga. Pak. masyaAllah Masya Allah, Pak Rangga. Sehat, Pak Rangga, ya? Alhamdulillah, Ustaz di Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah silahkan Bapak dibaca surat Al Al-Alaq ayat 7 hingga ayat 12. <tuh> <tuh> A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna

Inna ila rabbika ruj'a Iya yeah. Aro'ayta alladhi yanha Abadan idha salla Ya, yeah. pengucapan ayatnya lebih lebih dilembutkan lagi Bapak. Abadan, abadan Silakan. Abadan Ya. 'Abadan Abed. idza 'abadan Ya. Araaita in ka 'alal huda aw amara bitaqwa. Ya, pengucapan r agak lebih gantung tadi Pak, kurang diberikan oh. lebih Uh, pengucapannya setelah lebih sempurna roknya au yeah. amara yeah. yeah. bittaqwa au amara bittaqwa iya alhamdulillah bagus Parangga. Rangga uh, tadi sedikit saja ya pengucapan ruje ruje tidak ruja Ruj. tidak ruja Ruj. ah, tapi ruja Iya, Ruj. ah. yeah. alhamdulillah bagus Parangga semoga ke depan parangga baca lebih baik dan diberikan istiqomah dalam baca Al-Quran. Ya, berikutnya, anaknya Pak, oh, membaca. oh, ya. ya, Assalamualaikum. dengan, dengan siapa? Nama anaknya Pak? Jihan. Ya, Jihan. Ya. Ada Jihan, silahkan dibaca surat Al-Alaq ayat 7 sampai 12. Silakan Adik Cihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astagfirullah. Inna ila rabbika raji'un. Awa aita allaziha Abadan idza shalla Awa aitaa kana lal huda, Au amara bit Nah sama juga dengan Uh, dengan ayah ya. Ayah atau Abi panggilannya? Ayah. Kalau manggil ayah. Sama-sama ayah juga ya. Au amaronya ini kepanjangan. Bukan au amaro bitaqwa. Akan tapi ronya pendek. Au Au Iya, bagus. Alhamdulillah ada jihan. Bagus bacaannya. Cuma sedikit saja tadi ya pengucapan uh, aua marah ya tidak dibaca panjang tapi pendek. Alhamdulillah ada Jihan semua ke depan ada Jihan terus diberikan semangat belajar dan bisa juga mudah-mudahan jadi penghapal Quran ya bisa menjadi kelak menjadi syafaat bagi orang tua. Demikian ada Jihan barakallahu fik. Barakulah fik kok kalau ustaz. Iya. Assalamualaikum Adik Jihan. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah pemirsa Rasyid TV Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi barusan Adik Cihan membacakan surat Al-Alaq. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar ya, terutama juga bagi kita yang punya anak, ini kita ajarkan anak kita sejak dini belajar Al-Qur'an. Karena ini merupakan investasi akhirat kita yang kala akan menjadi syafaat bagi kita. Alhamdulillah, pemirsa al Rasyid TV rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ummu Faiz di Sumatera Barat. Iya. Ummu Faiz, ya silahkan ya, si. dibaca surat al Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12. استعوذ بالله من ini sebentar ibu yes, sir. Yes, sir. Ya iya penggunaan pembacaan ya pembacaan tagna ro, ya tidak dibaca tau Terlalu Tau. dalam. Tapi tel, tel tidak Tau. dibuka, ah dibuka. Ya. Tidak tahu karena Tau. apa namanya tanya adalah huruf yang tipis ya. ya, ya tel tidak tahu ya silakan ibu. Al ya Inna ila Rabbi ruj'a أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى Masya Allah Ibu, Alhamdulillah bagus ya bacaannya, tidak ada koreksiannya. Sedikit saja tadi, Nah, alhamdulillah uh, sudah semakin bagus bacaannya. Semoga terus um, ibu istiqomah dalam membaca Al-Quran. Demikian ibu. Ya, apa, tidak ada koreksinya kecuali sedikit tadi. <tuh> Barakallah saat, ya saat. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum, Assalamualaikum dengan... warahmatullahi wabarakatuh. Abu Waalaikumsalam. Faiz. Ya, Abu Faiz. Gimana kabarnya Abu Faiz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, terus tetap semangat, Pak ya. Insya Allah, dan Alhamdulillah. Ya. Silakan Bapak dibaca surat ya. Al Al-Alaq ayat 7 hingga ayat ke-12. Iya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى Au ama Ya bagus bapak. Uh, oh, cuman okay sedikit kan. saja uh, yeah, untuk yeah, catatan kan. h pengucapan yeah. h uh, yeah. jangan sampai berat ketika pengucapannya. Akan tapi yeah. uh, alami saja. Misalnya yan h yeah. yan, yan h yeah. uh, yang berlebihan yan h nah, jadi. Oh, ketika ya. mengucapkan ha dia harus dari dada dan lebih berat ian nah. ha nah ini ya. yang apa kurang tepat tapi pengucapannya ya, ya. Uh, biasa saja yan ha ya, ya, kan? ya, tapi tetap Nancy. kita rasakan uh, bagian bawah tenggorokan yeah. ya uh, uh, yeah. uh, coba Bapak ucapkan lagi aro raaitalladzian ha ar ha iya Alhamdulillah Bapak bagus ya Alhamdulillah. bacaannya Alhamdulillah semakin hari semakin bagus dan tetap semangat terus istiqomah apa membaca Al-Quran semoga Bapak dan Ibu diberikan apa kemudahan dan istiqomah semoga Al-Quran kelak menjadi syafat bagi kita semuanya amin, amin. demikian Bapak Barakallahu Fik ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik pemirsa, Rasulatif yang terahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silakan ya penerapan berikutnya kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Saya pernah diatur saja di Tenggale, Ustaz. Oh ya Ibu diatur Rasidah di Tenggalek ya. Iya. Gimana kabarnya? Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit, sekarang isolasi mandiri di rumah saat dua minggu. Iya, syafakillah Ibu. Semoga amin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ibu, diberikan amin. kesembuhan dengan segera dan semoga amin. Allah Subhanahu wa angkat apa wabah dan amin. apa virus ataupun penyakit Ibu. Amin, amin ya robbal alamin. Makasih. kasih. Alhamdulillah ya Ibu, sekalipun dalam keadaan kondisi yang mungkin isolasi mandiri, akan tapi tetap semangat ya. Semoga kelak Al Quran akan bersaksi ya di hadapan ya. Allah Subhanahu Wa Taala atas ya usaha kita tetap ya. senantiasa belajar mempelajari Al Quran. Iya, Ya, Insya Allah, ya dia silakan, semangat. silakan Ibu Nahdiyatul Rasyidah ya. ya dibaca surat Al Alaq ayat 7 sampai ayat 12. belas. A'udz bil lahi min ar-rajim. Ar-rahm astaghna. Sinyal lebih ditampakkan ibu. Ar-rahm astaghna. Ar-rahm Ya Ya. Yeah ila rabbika ruja'a Ya Ara'aita allazi yanha Abadan idza salla Ya diulang Ibu abadan Abadan idza salla Ya untuk pengucapan abadan jangan sampai ainya E, terasa lebih panjang abdan tidak akan tapi abdan abdan Ya, tar. Ya, silakan Ibu. Abdan idza shalla. Ya. aroaita inka alal al-huda. Ya. Nun sukun bertemu dengan kaf ikhfa akan tapi kaf ini bukan huruf isti'la. Jadi tidak tidak dalam tidak yang akan in, tapi ingkana ingkana tidak ingkana nah, kalau cover baru Ibu. Meung, nah itu tebal apa dalam dia pengucapannya. Isti'la naiknya suara. Tapi kalau kaf tidak. Araita ingkana alal huda. Silakan Ibu yeah. diulangi. A inkana in kana 'alal huda Ya. Au amara bit taqwa Ya. Ra'nya lebih ditebalkan Ibu. Au amara au amara bit taqwa Au amara bit taqwa Ya. Bagus ibu, alhamdulillah tadi uh, sedikit saja ya koreksiannya, ya beberapa <laughs> Iya. Terus berlatih ibu, tetap semangat Jawa. ya. Dan isi, isi waktu luang ibu dengan membaca Al-Quran, ya iya, di masa-masa menunggu ini banyakkan apa namanya ibadah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ia mengangkat wabah atau penyakit ibu Amin. dan Amin. virus yang mengenai ibu dan yakinlah Al-Quran juga bisa digunakan sebagai iya, apa namanya rukyah ya rukyah niatkan rukyah untuk diri sendiri ya iya. karena Al-Quran adalah obat ya iya. penyembuh demikian ibu ya, iya. semoga ibu di tetap -tet diberikan semangat dalam membaca Al-Quran sama-sama ibu ya Baik pemirsa, Rasulullah S.A.W, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita membuka kesempatan kepada para pemirsa yang di rumah untuk bergabung bersama kami dalam layanan interaktif ya di 0822 8888 6630. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan adik siapa di mana? dengan Salwa di Cilacap. Ya, dengan Adik Salwa di Cilacap. Silakan uh, Salwa dibaca surat al Al-Alaq ayat 7 hingga ayat 12. Ya. A'udzu <tutup> billahi minasy rajim. Ya untuk nah jangan sampai tagna akan tapi nah tag seperti tagnya itu menaik sampai ke apa namanya tempat paling pangkal ini. kemudian seperti tertahan nah seperti itu silakan adik seluah. Allahu nah. ya إِنَّ إلى ربك الرُّجْعَى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أو أمر. Ya bagus, ayah adik Salwa. bacanya tinggal sedikit saja tadi koreksiannya, yaitu tel. Nah, jadi dia ada sedikit kayak apa ya? Enggak langsung tak, akan tapi tel tel. Nah, jadi ada menuju ke go, ya ketika apa namanya? Ketika disukunkan tidak berhenti, ya langsung tak. Seolah nanti jadi tak, ya jadi kaf atau jadi tak. Nah, seperti itu. Tapi, tel, tel, ar Coba sekali lagi dibaca adik salwa. ar, -ro. ar -ro Iya, lumayan. Nah, terus nanti dilatih ya, adik salwa. Alhamdulillah secara umum bacanya bagus, terus nanti adik berlatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan adik ya, dalam memperbaiki ya dalam bacaan Al-Qur'annya dan semoga adik diberikan istiqomah. Demikian adik Salwa, barakallahu fiik. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. khairan Ustaz. Assalamualaikum. Wa, wa, wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakumullahu khairan adik Salwa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus diberikan memberikan istiqomah kepada adik. Baiklah pemirsa, Rasyid TV oleh Allah Subhanahu wa taala kita buka kembali ya kesempatan bagi para pemirsa yang di rumah untuk bergabung dalam layanan interaktif kita di nomor 0822 88 88 30. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nah, dengan siapa, Bapak? Di mana? Dengan Bapak Salman, yang baru, Ustaz. Ya, Pak Salman. Silakan, Pak Salman. Dibaca surat Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12 A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Ar wa ahustauna Inna ilana rabb في <applause> الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت ان كان ان Ya, alhamdulillah bagus ya, masya allah Pak Salman. E, untuk saat ini tidak belum ada koreksi, ya alhamdulillah e, bacanya bagus. Semoga terus Bapak istiqomah dalam membaca Al-Quran, terus mempelajarinya. Ya, semoga e, senantiasa Al-Quran itu menjadi apa kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Kalau tidak baca Al-Quran itu kecarian. Nah, begitu. Masya Allah, Pak, Pak Salman. eh uh, bacaannya ya, uh, demikian Pak, Pak Salman Barakallah Fik disambung dengan Ibu Ibu Nola say. iya Ibu Nola iya Assalamualaikum, Sari. Ibu Nola waalaikumsalam iya Ibu Nola silahkan dibaca surat Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12 ya Ustaz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى abadan idza salla Aita in kana ala al-huda Ya, yeah, ra-nya lebih ditebalkan ibu. Ara'aita ara'aita in kana ala al-huda Ya, yeah. Ustaz. Ara'aita in kana ala al-huda Ya, Alhamdulillah, bagus, Ibu. Ya, Ibu Nola, dan juga Pak Salman. Alhamdulillah, bacanya bagus, terus apa namanya, memperbaiki, terus berlatih, dan terus mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah, semoga Pak Salman dan Ibu Nola menjadi keluarga yang sakinah, diisi dengan Al-Quran, dan juga tentunya ini menjadi potret, apa namanya gambaran bagi keluarga sakinah ya keluarga Islam yang lainnya hendaknya keluarganya dipenuhi dengan Al-Qur'an. Demikian Ibu Nola ya semoga diberikan istiqomah dan diberikan ya semangat terus untuk mempelajari Al-Qur'an. Demikian barakallahu fiikum. khairan Ya, Ibu Nola berada uh, Ibu Nola dan Pak Salman di Pekanbaru. Jazakumullah khairan. kami Rasyad TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya masih berikan kesempatan kepada para penelpon. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, de dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umul Ustaz di Sumatera Utara. Uh, kurang jelas dengan ibu siapa? Umulaid. umulail Umulaid. Umulailan. Umu siapa? Umulailan. Umulailan. Lailan. Umu Lailan. Lailan. Ya, iya. Silakan, ya. ummu dibaca surat Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12. Iya. Ini,

Iya, bagus Ummu, Alhamdulillah bacaannya Untuk saat ini belum ada koreksiannya, Alhamdulillah Terus semangat, belajar, memperbaiki Al, bacaan Al-Quran, semoga Umu diberikan kemudahan dan diberikan istiqomah dalam membacanya. Demikian oh, Umu Pak Barcofik. Iya. Bar iya oh, ya. Umu. Ada di Rasyat ini, ada kajian untuk setor ayat gitu enggak? untuk mengapal oh, so Ustaz? Iya. Wallahu alam Ibu, saya belum tahu. Mungkin nanti silahkan. Uh, bisa di, langsung ditanyakan kepada uh, official dari Rasha TV. Baik ya, uh, iya. Ibu? Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa Arsya TV Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ya memberikan kesempatan kembali kepada para pemirsa yang di rumah untuk bergabung di layanan interaktif kami di nomor 0822 8888 88 6630. Kita sapa kembali. Assalamualaikum. Ya. Seperti belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Randi Ustaz di Padang. Ya, Bapak Randi ya silakan. Iya, silakan. Pak Randi dibaca surat Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12. Silakan. أعوذ بالله من Inna ila rabbika ruj'a uh, ah, belum Oh ya Pak Randi uh, Roknya lebih ditebalkan lagi Dan tasjidnya lebih ditampakkan ya. Inna ila rabbika ruj'a Inna ila rabbika rabbika ruj'a. Ah, ro uh, tidak ada tasydidnya, Pak. Rabbika ruj'a ah, seharusnya inna ila rabbika ruj ah, kar ruj'a ah. Silakan, Bapak, ja, ya. kembali. Inna ila rabbika rujaa. Ah. Uh, jangan terlalu cepat untuk pengucapan tasydidnya. Rabbikar ruja'a Tidak Rabbika ruja'a Ini terlalu cepat Inna ila rabbika ruja'a Inna ila rabbika ruja'a Iya, seperti itu, Pak Bagus Ara'ayta alladhi yanha abadan ida kalla Aro'aysa insan ala al-huda Aw amar bit-taqwa Ya, sekali lagi Bapak Aw amar bit-taqwa Aw amar bit-taqwa Ya, bagus Pak Randi Alhamdulillah bacaannya sedikit saja tadi koreksiannya untuk ra ar -ra, ya e, apa untuk ra ini harus lebih ditebalkan dan juga apa namanya istila apa namanya tafkhim ya ya ra yang ditafkhim ar, ar ra inna ila rabbika rujaa nah, demikian Bapak koreksiannya ya Ya, semoga Bapak diberikan kemudahan ya dalam membaca Al-Qur'an dan diberikan istiqomah. Demikian Bapak. Barakallahu fiik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian pemirsa Rasyatifin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tadi bacaan Pak Randi dan sekarang kita akan kembali melanjutkan, ya. Kita akan kembali uh, melanjutkan pada telepon berikutnya. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dengan siapa? Bapak siapa di mana? Pak, Pak Rashid Pak Jakarta Pusat. Iya, Masya Allah Pak Rashid ya di Jakarta Pusat. Gimana kabarnya Pak Rashid? Alhamdulillah ini bisa masuk Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Silakan Pak Rashid dibaca surat Al Al-Alaq ayat 1 eh, ayat 7 sampai ayat 12. Ya, Aum. apa dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرآه استغنى ان إلى ربك الرجع an dan in la ara'aita in 'alal huda aw amara bit ya untuk ra lebih ditebalkan tafkhim aw amara aw amara bit Aoo ama ama rabbittaqwa Iya bagus Bapak. Alhamdulillah sedikit tadi koreksinya terus iya. Bapak berlatih terus nanti di rumah semoga bacaan Bapak ke depan menjadi lebih baik dan semoga Bapak diberikan istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Demikian Bapak koreksinya. Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemirsa Rasa TV dirahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kami kembali membuka kesempatan kepada para pemirsa untuk bergabung di line interaktif kita dalam nomor atau di nomor 0822 8888 6630. Ya, silakan pemirsa Assalamualaikum. Ya, bagi yang ingin bergabung ya, di lain interaktif kita ini, silahkan di nomor 0822 88 88 66 30. Kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, dengan ibu siapa, di mana? Dengan anak Ros, Eko Siasan, Sumatera Utara, Ustaz. Ya, Masya Allah, Nenek Ros. Gimana kabarnya nek Ros? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Mudah-mudahan, Ustaz juga selalu keluarga sehat, Ustaz. Amin, amin. Ya, Alhamdulillah, Ibu. Uh, silakan, uh, Nek, silakan dibaca uh -huh. Surat al alaq ayat 7 sampai ayat ke-12. Silakan, Nek, dibaca. Amal Ustaz. Iya ya nek. A'udzu billahi minasy ar Inna ila rabbika ruj'a. Ar-ra'aytal ladzi yanha. Ab dan iza sol lah ya ne, ne, uh, pengucapannya tidak abdan akan tapi abdan abdan Abadan iza ya aro aita alal huda aro aita kana alal huda. Silakan ulangi, Nek. Aro aita in alal huda. Ya. Mm -hmm. Au amaro taqwa. Ronya pendek, Nek. Au amaro bit taqwa. Au amaro Au amaro taqwa. Ya eh uh, kemudian Nek, terus ya berlatih Nek terus berlatih terutama pengucapan huruf ro ya ro nya uh, masih terkadang masih tipis ya uh, terus nenek amaro, dilatih. Uang. Iya. Au amara, au amara, au amara. Iya, itu dia. Kemudian juga ro ketika bertasydid juga tebal nek, ya. Tadi misalnya arrahus tna <SILENGANAN> ar ar iya sudah nah, seperti itu lumayan akan tetapi mungkin yang perlu nanti nenek latih pengucapan ro Takrirnya yaitu pengucapan r nah seperti itu r ar, getarannya itu tidak terlalu banyak nah itu yang mungkin terus nanti nenek latih ya tidak Arroa, akan tapi arro sedikit ya getarannya. Arro, arro, arro ar masih 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 terasa agak lebih banyak Terus nih. Panjang nah, sedikit eh uh, Sedikit, apa namanya tidak panjang, akan tapi getarannya itu lebih disamarkan getarannya itu sedikit. Arro, nah, tidak tidak arro, akan nah, tapi arro arro arroa. Ar Arro. Nah, sedikit. Arro. Sudah. Lumayan, Nek. Iya, Nek. Arro. Arro. Ya, sekali lagi. Arro. 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 Ya. Sudah lumayan, Nek. Sudah lumayan. Arro. Tetapi masih terasa getarannya agak lebih besar-besar. Arro. Nah, seperti itu. Yang sebenarnya dia getarannya kecil dan tidak banyak. Arro, 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 ar ya, ar yang kita yang kita rasakan di dalam, di dalam kita rasakan ada getarannya. Nah ini mungkin uh, ada sedikit, nah, masih ada lagi uh, getaran yang berlebih sedikit. Nah nanti terus dilatih ya. Nah, di rumah. Iya. Well, makasih, ya, masih ada sedikit udah nah, lah saja belajar mempersusah ini. Iya nek, yang penting semangat nek ya. Semangat tetap Allah. Uh, berusaha untuk apa memperbaiki karena dalam hadis ya Nabi telah menyebutkan orang yang sulit dalam membaca Al-Qur'an tapi terus berusaha bersungguh-sungguh maka baginya dua pahala. Jadi tidak ada ruginya kita belajar terus bersemangat ya dalam mempelajari Al-Qur'an. Hmm. Al Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan nenek dalam membaca Al-Qur'an. Demikian, Nek. Amin, ya. Allah, mohon doanya Ustaz dari Instagram Ustaz. Iya. Ya Allah, semoga doanya. Gimana, Nek? Mohon doa Ustaz nenek supaya cepat Iya. semoga Allah SWT mudahkan nenek dalam membaca Al-Qur'an dan Amin, diberikan Allah. kemudahan ya dalam bacanya. Amin. Tapi tetap Amin. terus Amin. ya nenek berdoa, tampil berusaha, doa dan usaha. Ya, Insya belajar. Allah tapi oh, iya. susah iya. sudah kelupan neneknya pun Dan ingat Allah tidak membebani, tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Intinya nenek sudah maksimal tetap terus apa mempelajari dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Demikian nek uh, oh, iya. Pesan dari saya iya. dan Selamat semoga Tadi nenek diberikan ya. kesabaran dalam mempelajari Al-Qur'an. Demikian oh, nek, barakallahu ya fiik kasih Assalamualaikum. Sama-sama, warahmatullahi, <Saya. Walaikumsalam> warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> pemirsa, Rasulullah TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, eh, kita masih membuka kembali kesempatan kepada para pemirsa yang di rumah untuk bergabung di layanan interaktif kita ya, di nomor 0822 8888 ya 6630 08 enam 88 88 6630 Ya, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa? Nek, uh, Ibu, di mana? Saya Nenek nenek Marni. Oh, Nenek. Dari ya, dari Solo. Ya, dari Solo. Nek, siapa Nek? Diulangi. Nenek Marni. Dan Nenek Marni di Solo. Masya Allah ya, Nenek Marni. Sekarang kita akan membaca surat al alaq ayat 7 sampai ayat 12. Silakan Nek dibaca. Masya Allah, nah, juanya, Ustaz. ya, Nek. ya Nek. Ya. Sebentar nek untuk roh ketika ditasjidkan itu lebih nampak apa roknya tebal ya sebagaimana silakan dengarkan dulu nek arroahustelna ar ar arroahustelna ar dengarkan nek arroahustelna -na. Tak aro tak aro tak nama. Iya. Nanti dilihatnya ya untuk ro. Jadi tidak tak, bukan tak, tapi tel tel aro na. Aro ah na. Ya, lumayan. Nanti terus diperbaiki nek ya untuk gonya iya. agar lebih pas ya. Terus nek dibaca. Inna il Inna ila robika Ya nunnya lebih ditekan nek. Inna ila Silakan nek. In, inna ila rob Bikaruja. Ya. Lanjut Ustaz. Uh, nunya nunnya kurang kurang lama nih, kurang lama penekanannya. Inna inna ila <tuh> dan na tidak panjang nih. Na dibaca pendek. Inna ila. Silakan nih, ulangi. In Inna ilaa robbi karujaa. Nah, baknya juga, Nek. Robbikar baknya berharokat, baknya bertasdid, sehingga dibaca Robbikar rujaa. Silakan Nek diulangi. Inna, inna <tuh> ila robbi karujaa. Rabbikar Cer, cer. Nah, ini juga inna apa namanya? Inna ila rabbika ruja. Ya. Eh, nanya tadi terjadi jadi panjang lagi, Nek. Ya, nanya pengucapan inna tadi menjadi lebih panjang lagi. Nanya tidak panjang. Inna ila rabbika ruja. Silakan, Nek, inna. sekali lagi. Inna ilai robbi karjoa. Ya, robbi karu. Nah ini. Rob. Rasak. roknya Ya, rotnya nek masih masih banyak getarannya. Ya, stop. Ya. Inna uh, ini terus, ya? inna illa robbi Ya. Sudah banyak nek. Ya. Eh, tetapi eh, apa namanya roknya tidak boleh banyak getaran. Robi karuja. Nah ini juga kurang tepat. Nah tapi inna. getarannya sedikit nek. Inna ila Robi Inna ila Robi ya sudah lumayan nek nanti e, terus apa ketika di rumah dilatih ya pengucapan huruf ro car kar kar ya, kar kar tidak kar kar nah ini ini getarannya banyak ya getarannya banyak ya, enggak oh, apa -apa. terus nggak ya, apa, apa nek terus nanti ya, dilatih di rumah ya semoga ya. nanti ke, berikutnya ketika kita praktek lagi bacanya menjadi lebih baik demikian nek disambung ya. Allah Ustaz. Ara'aita alladhi yanha Ara'aita Nah di sini nek ta bertemu dengan alif lam lam yang bertasydid Ara'aital Ara'aital ladhi Aroai tan lansia. Ya. Yeah. Lanjut Ustaz Ya yeah, lanjut Nek Abden <coughs> ida salah. Ah salah ada tasdid, Nek Abdan ida salah. Abden ida salah zatnya ada harokat ada mat ada pertanda panjang iza sholla apa dan iza sholla sholla nah di sini lamnya bertasdid sholla apa dan iza sholla sholla nah. nah. itu nih baru coba nih ucapkan sholla Nah, itu sudah benar, Nek. Coba diucap kembali dari, dibaca lagi dari Abedan. Abedan Ita sola. Ya, bagus, Nek. Inkana <tuh> Ala Ya, uh, ing, itu kurang lama, Nek. Uh, ya, dibaca kurang tempunya kurang lebih panjang sedikit. Ara'aita in 'alal huda. Ara'aita in kana 'ala huda. Kana 'alal. Nah, ini juga ada alif lamnya, Nek. Kana 'alal huda. ARO AYDA INKANA ALAHUDA Ya, yeah. terus? AU AMARO BILKOP ARO AMARO bil BITTAQWA AU AMARO BITTAQWA AU AMARO BITTAQWA TAQWA Aro ama au 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 amar au kita iya alhamdulillah nek uh, alhamdulillah ya terus ada beberapa hal yang terus hendaknya uh, nanti ada PRPR -PR, ya yang catatan-catatan yang harus nenek perbaiki sedikit demi sedikit ya seperti misalnya kol-kolah ya tidak takwa ya kemudian juga robbika -Rob tidak banyak robbika ruja'a yang gitu. Akan tapi masya Allah ya saya juga apa namanya memberikan uh, semangat ya kepada nenek. Semoga apa nenek terus apa -apa. diberikan semangat dalam membaca Al-Quran, ya, sekalipun sudah di usia tua, akan tetapi ya tetap ya dekat dengan Al-Quran, Tetap mempelajari Al-Qur'an, dan tentunya ya. ini sebagai uh, mengingatkan bagi para pemuda, ya, generasi muda, untuk semangat membaca Al-Qur'an, semangat mempelajari Al-Qur'an, ya. Ya. ya, dan tentunya ya. tidak ada kata terlambat. Ya. Demikian, nenek, semoga nenek diberikan nasihat uh, nasihat, ya, sama-sama nenek, ya, semoga nenek diberikan kemudahan, ya, waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, Rasulullah TV dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian tadi bacaan dari nenek ya, yang semangat dalam membaca Al-Quran, semangat untuk memperbaiki ya. Tentunya ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus mempelajari Al-Quran. Baik, baiklah kita kembali memberikan kesempatan kepada para penelpon untuk tersambung dalam acara interaktif kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. ya. dengan Bapak siapa di mana? Dengan Nurman Pak, di Pak siapa namanya? Pak Nurman. Iya Pak Nurman. Pak Nurman di Kalimantan. Masya Allah Pak Nurwa, Pak Nurman eh, sudah pernah bergabung sebelumnya. Di, Belum, ya Pak ya, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Nurman, semoga Pak Nurman terus diberikan istiqomah dalam baca Al-Quran. Silakan Pak Nurman dibaca surat Al Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12. Surat Al Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12. Ya'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqū bi-ismi rabbikal ladzī khalaq. Ayat uh, Pak Norman, ayat 7 sampai ayat 12. Ar-rā'a ustaghna. Silakan Bapak. Ar-rā'a ar ustaghna. Inna ilaha rabbika ruj'a Aro'ayta alladhi yanha Abdan iza salla Aro'ayta in kana al-huda Aw amara bit taqwa Qafnya Aw amara taqwa Kol ada pantulan ya ya ada pantulannya kol -kolah. silakan diulangi pak au amu nah akan tapi ketika kol -kolah, pengucapannya tidak taqwa bukan taq akan tapi taq taq au amara ta ta bukan taq nah seperti itu silakan pak diulangi au Ana bit taqwa Bit taqwa Langsung dipantulkan, Pak Tidak taqwa nah, Tapi taqwa au oh, oh, Ana bit taqwa Iya, Alhamdulillah uh, Lumayan apa namanya itu saat dilatih ya Pak Nurman pengucapan oh. kof uh, ketika kol-kolah jadi tidak ada berhenti Takwa tapi taq taq au demikian Bapak Norman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya semoga ke depan bacaannya menjadi lebih baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan kemudahan kepada Pak Nurman untuk terus mempelajari Al-Qur'an demikian Pak Norman ya barakallahu fiik Amin. Istanye, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istanye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairon Pak Nurman di Kalimantan. Kita masih memberikan uh, satu lagi ya, memberikan satu padahal pun terakhir pada acara kita ya tadarus Al Qur'an. Silahkan uh, pemirsa yang di rumah dengan layanan interaktif kita di nomor 0822 88 88 6630. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Anisa Ustaz, Sulawesi Selatan. Ya, dengan Ummu Anissa di Sulawesi Selatan. Ya, Ummu ya, Anissa, silakan dibaca surat Al Al-Alaq ayat 7 sampai ayat 12. Ya,

Ar-a ay tasalladiyan ha abadan widsalla Ar-a saingka 'alal huda au amara bit taqwa au amara bit taqwa au amara bit taqwa Iya bagus ya alhamdulillah ada Perbaikan ya, ibu Anisa sudah lama juga apa namanya belum bergabung pada hari ini ya, bergabung ibu Anisa. Tidak susah tersambung Ustaz, hmm. masuk, ya Ustaz, tidak pernah masuknya Bu. Oh gitu, alhamdulillah intinya ibu tetap semangat, tetap usaha. Ketika kita amin. sudah berniat untuk belajar, ternyata belum tersambung itu semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya yang karena dengan niat yang tulus kita. Alhamdulillah ada peningkatan, ada perbaikan bacaan. Terus ya Ibu semangat mempelajari, memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya, Semoga baiklah, Ibu baiklah. diberikan istiqomah dalam membaca Al-Quran. Hmm. Demikian Ibu. Baraka 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 ya, Barakallah Fik. Tuan Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Anissa ya di Kalimantan oh, ya. Dengan Ibu Anisa ya di Sulawesi ya di Sulawesi. Pemirsa Rsha TV oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya tadi penelpon terakhir ya Ibu Anisa. Nah, uh, telah kita saksikan ya pemirsa Rsha TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam acara kita ini ya yang belajar itu beragam ya. Ada yang anak kecil, ada yang sudah tua ya bahkan mungkin ketika membaca sudah susah ya akan tetapi tetap semangat membaca Al-Qur'an. Tentu ya bagi nasihat juga nasihat saya kepada para pemuda ya bagi yang masih diberikan kesempatan kelapangan waktu ya kemudian juga masih ya diberikan semua fasilitas ya maka gunakan fasilitas waktu yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena waktu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasilitas ya, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin HP kita, layar TV kita, ya, televisi kita, ya, fasilitas yang ada akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita gunakan sebaik-baiknya untuk ya, agama Allah, untuk ibadah, untuk mendalami Kitabullah maka itu semuanya akan menjadi berkah, akan menjadi hujah Kalau di Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita, ya kita baca Al-Qur'an, kita melihat Al-Qur'an, pendengaran kita, ya ketika diperbaiki kita ya ketika diperbaiki kita dengarkan dengan dengan baik kemudian kita praktekkan dengan lisan kita ya ini semua ya akan menjadi saksi dan mudah-mudahan Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita kelak, di mana tidak ada penolong kelak dari kiamat kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pemirsa, Rosati firman rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Acara kita Tadarus Al terus Al-Quran, terus semangat, terus memperbaiki Al-Quran, bacaan Al-Quran, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya senantiasa menjadikan, senantiasa memberikan istiqomah kepada kita dan menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita, ya menjadi ya melebihi kebutuhan makan dan minuman. Kalau kita tidak baca Al-Quran, itu sesuatu, sepertinya ada sesuatu yang kurang dari dari kita, ya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang yang menjadi kenal Al-Quran Al sesuatu yang ditinggalkan. Demikian pemirsa, Rasulullah Fitri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akhiri ya sesi kita ini acara kita terus terus Al-Quran dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan saya undur diri dan juga tim dari Rasha TV dan saya akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu warahmatullahi wabarakatuh